Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau bikin sambal mata. Di sini udah ada bawang putih, bawang merah, serai, daun jeruk. Kebetulan aku punya daun jeruknya yang udah di freezer ya. Terus terasi, jeruk nipis sama cabai merah, cabai keriting. Dan bumbunya ada minyak kelapa. Ini mendingin jadi minyaknya beku kayak gini. Ada garam, ada kaldu bubuk dan gula pasir. Pertama-tama nyalain kompornya. Lalu masukkan minyak kelapanya. Tuh, jadi meleleh gitu. Kayak udah dipanasin. Lebih gurih gitu teman-teman. Langsung mau aku masukin serainya. Tumis sampai harum ya. Ini udah harum, lalu masukkan bawang putih. Jangan terlalu kering ya, nggak usah terlalu kering. Lalu aku mau masukin terasi, daun jeruk, langsung masukkan bawang merah, cabai, maaf ya kalau berisik, aku nyalain penyedot asapnya karena ini baunya menyebar kemana-mana ya, seperti virus gitu teman-teman. Langsung masukkan bumbunya. Tinggal peresin jeruk nipis atau kalau punya jeruk limau gitu ya, bisa. Oh, harum banget, sedap banget nih. Gak sabar, jangan cepat makan. Udah nih, udah mateng. Ini sambalnya udah mateng, sedap banget ya. Dimakan pakai nasi putih. Wow, mantap ini. Tuh aku lagi goreng ayam dan mau ceplok telur juga. Langsung aku mau makan ya teman-teman. Dicoba ya. Ini hasilnya tuh, sambal matahnya wow banget. Menurut aku ya, ini udah baunya juga udah harum. Ini telur ceplok sama ayam dan nasi. Selamat dicoba.